Halo pembaca PC Media, pada video kali ini saya akan mereview interface dan konektivitas dari HP NV700 with Intel Inside. Kita mulai pada bagian depan. Di sini terdapat beberapa slot card yang dapat mensupport smart media, kemudian compact flash, lalu MS atau Pro atau Duo atau Pro Duo slot card. Kemudian di atasnya terdapat SD atau mini atau RS atau plus card, yang artinya Anda tidak perlu lagi repot-repot membeli eksternal untuk SD atau mini card Anda. Kemudian di bawahnya terdapat 2 USB 3 dan 2 USB 2. Kemudian di atasnya terdapat DVD room yang Anda bisa manfaatkan untuk fasilitas burning atau sekedar menonton DVD. Oke, kemudian di dekat power terdapat juga input-output. Di sini terdapat lagi 2 USB 3, kemudian microphone jack, dan headphone jack. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Di sini terdapat interface dari VGA. Di sini terdapat DisplayPort, kemudian HDMI yang sedang saya gunakan, tentunya mendukung Full HD. Lalu di sini terdapat DVI. Lalu di bawahnya terdapat input-output untuk audio. Di sini saya sedang menggunakan untuk speaker yang didapat dari monitor. Kemudian di bawahnya lagi terdapat 2 DVI. Lalu di bawah DVI terdapat lagi 2 USB 3. Lalu di bawah 2 USB 3 ini terdapat 2 USB 2. Kemudian LAN dan optical. Oke, pembaca PC Media, barusan Anda sudah lihat interface dan konektivitas dari HP NV700 with Intel Inside. Menurut saya, dukungan interface dan konektivitasnya sudah sangat lengkap. Bisa Anda lihat sendiri, terdapat slot untuk SD card, kemudian 6 buah USB 3, itu merupakan jumlah yang sangat banyak untuk USB 3 pada sebuah desktop. Kemudian terdapat juga DVD room untuk keperluan burning dan membaca DVD. Dan tidak lupa juga dukungan HDMI dan DisplayPort. Tentunya dengan dukungan-dukungan tersebut, Anda tidak perlu lagi repot-repot mencari eksternal untuk input ataupun output.